Aksi pencurian tabung gas di salah satu rumah warga di kawasan Cipete, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, Satresmo Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku bernama Leonardo, berusia 25 tahun, hanya bisa tertunduk lesu usai ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 14 kali mencuri dan membawa kabur 21 tabung gas 3 kg. Dari keterangan polisi, tabung gas yang dicuri kemudian dijual oleh pelaku dengan harga murah kepada warga. Dan dari keterangan pelaku, kita mendapatkan barang bukti sebanyak 21 tabung gas. Setelah kita lakukan interview atau interogasi terhadap pelaku, didapat keterangan memang kenapa sasarannya adalah tabung gas, karena dia merasa mudah untuk mencuri, sulit untuk terlacak karena tidak ada identitasnya, kemudian mudah untuk menjual atau mendapatkan keuntungan instan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV.